They say life will bring discomfort, and I discovered. Hey yo, what's up guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gua Epo Game. Oke, so jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang tips dan trik yang dipakai oleh pro player sekarang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game ini. Nah, untuk pengen jadi pro player seperti siapa ya pro player sekarang, Mister 05 atau Frontal Gaming atau Budi 01 Gaming, kita itu harus melakukan trik dan trip yang dipakai oleh mereka ya. Jadi nggak selamanya kita harus sering-sering main-main doang tanpa mekanik yang nggak dipakai oleh pro player juga. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang tips dan trik yang dipakai oleh pro player sekarang ya. Jadi di sini gue bakal ngasih beberapa tips dan trik yang mungkin bermanfaat buat kalian lah. Oke, so kita langsung aja lanjut ke pembahasannya ya. Jadi untuk yang pertama yang pengen gue bahas ya, jadi yang pertama yaitu bermain agresif tapi pintar juga. Nah, di sini kalau kalian sering lihat Frontal Gaming, dia tuh mainnya lincah banget dan agresif parah tanpa batas sih dia. Nah, tapi dia nggak selamanya cuma ngandalin agresifnya, jadi dia harus pintar juga. Jadi ketika emang posisinya nggak menguntungkan, dia juga harus defensif juga dan harus refleks lah. Nah, kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada dua orang dan gua nggak mungkin langsung dong buat hajar mereka dengan darah gua yang nggak full atau terkurangin banyak. Nah, di sini gua harus refleks nutup badan gua dengan glowel. Nah, glowel keliling kayak gini ini berfungsi untuk melindungi gua daripada damage musuhnya ya. Tapi gua sadar di sini emang glowel ini ada kelemahannya. Jadi gua bisa dilemparin granat dan gua mati konyol dong. Nah, di sini gua langsung aja ngambil posisi yang aman masuk ke rumah. Karena gua tahu rumah ini emang defensifnya paling aman sih daripada glowel yang bisa dihancurin dan dilemparin granat kapanpun kita mau, kapanpun musuhnya mau maksudnya. Nah, di sini gua lihat, gua cek keluar karena gua lihat step musuh di kanan. Nah, di sini gua tembakin musuhnya tapi nggak mati ya. Ya emang kalau kita main cuma agresif doang itu nggak bakalan, kayak ketika kita agresif tapi kita nggak ngotak ataupun kita pokoknya langsung agresif barbarin aja, itu nggak bakalan ngasih keuntungan lebih buat kita lah. Jadi kita harus mainnya agresif tapi pintar juga buat nyari positioning dan juga timingnya ya. Jadi nggak selamanya kita harus agresif main main okol aja kalau dibilang bahasa Jawa, nggak pakai otak lah intinya. Oke, kita lanjut untuk yang kedua ya. Jadi untuk yang kedua ini adalah respon global cepat. Nah, jadi kalau kalian lihat, sering lihat kompetisi seperti FFIM atau kompetisi besar-besar Free Fire lainnya, itu semua playernya rata-rata mempunyai respon global yang cepat lah. Jadi gimana sih cara agar respon global itu respon global kita itu cepat? Nah, jadi gua dulu seperti kayak nama siapa ya, lupa. Si Frontal Gaming. Jadi gua dulu itu pakai tombol global itu di sebelah kanan karena gua dulu sering lihat Frontal Gaming. Tapi lama kelamaan gua praktek gini tuh nggak bisa fast global cepat lah. Jadi gua lama kelamaan lihat pro player yang lain dan gua nggak sengajain nemu pro player si Mister 05 dan gua lihat itu respon globalnya emang cepet parah sih. Nah, karena gua lihat si Mister 05 ini respon globalnya parah. Nah, gua contoh ya, kalian bisa lihat ini ya trik dan tipsnya. Nah, di sini ketika nembak kalian dan peluru kalian itu udah habis, selanjutnya kalian geser kursor ke arah kalian ke bawah. Yang geser kanan kiri itu arah yang ke bawah. Terus kalian pencet tombol global kalian dengan cepat ya, tapi ini harusan. Nah, setelah itu kalian pencet tombol global tombol global kalian. Setelah itu kalian pencet tombol tembak kalian. Nah, di sini gua mati ya, anjir. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga yaitu aim yang sering headshot. Nah, ini rata-rata kalau pro player ini basic yang harus dimiliki oleh semua pro player sih. Aim menembak yang nggak ngotak kena kepala headshot terus lah intinya. Nah, aim menembak ke kepala atau headshot ini bisa didapetin gimana sih, Bang? Jadi untuk aim headshot ini bisa didapetin ketika kalian ngedrag shoot kayak gini ya. Jadi tombol tembak kalian tuh ke arahin ke atas. Nah, kayak gini. Nah, gimana sih gua sering ngedrag tapi kok nggak headshot sih? Nah,
ada beberapa alasan atau faktor-faktor yang bisa memengaruhi apa namanya aim kalian itu headshot atau enggak ya. Yang pertama, ketika emang kayak gini posisi kalian berada lebih atas dari musuhnya yang kalian tembak, itu presentasi headshot itu bakal lebih besar. Yang kedua yaitu ketika menggunakan scope, kan rata-rata kalau musuhnya emang udah jaraknya jauh banget, rata-rata yang ketika menggunakan scope ini yang mempengaruhi yaitu si karakter Laura yang sering gua pakai ya, si karakter Laura ini. Terus yang ketiga itu untuk jarak menengah itu kan nggak boleh pakaiin scope ya, karena itu ketika kalian menggunakan scope itu bakalan susah buat didrag. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Jadi yang keempat yaitu permainan yang lincah. Ini rata-rata dimiliki oleh pro player yang rata-rata mempunyai keagresifan yang tinggi seperti Mr. 05 atau si Frontal Gaming yang seperti raser-raser kayak gitulah. Tapi gimana sih cara agar kita itu mainnya lincah seperti mereka? Nah, jadi yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan skill karakter Joseph atau skill karakter yang nambahin movement speed atau kecepatan lari kalian. Atau kalian ketika duel kayak gini, gimana sih cara agar gua lincah agar bisa goceng-goceng musuhnya? Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian duel dengan musuh dan peluru kalian habis atau kalian ingin gocek, jangan gunakan tombol analog kalian, tapi kalian gunakan tombol apa ini namanya? Tombol lari kalian. Jadi setelah menembak, kalian langsung gunain tombol lari kalian. Jangan gunain tombol analog kalian karena pergerakan yang kalian hasilkan ketika menggunakan analog ini bakalan lambat banget dan gak bakalan secepat kalian menggunakan tombol lari. Nah, setelah menembak kalian perhatikan kayak gini ya. Setelah menembak kalian langsung lari. Setelah menembak langsung lari lagi. Nah, pasang global kalau itu memang dibutuhkan. Nah, setelah itu goce lagi. Setelah menembak kalian langsung pencet tombol lari lagi. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya atau yang ke nomor 5 yaitu pemilihan posisi yang baik. Nah, ini basic tapi yang rata-rata orang disepelein tapi yang menurut gua ini penting banget sih. Nah, pemilihan posisi yang baik atau yang bisa kita sebut positioning good position goblok banget gua anjir. Good positioning ini kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini gua ngenokin 2 dan yang ngerepep itu berhasil gua kenokin, tapi yang direpep ini berhasil kabur. Nah, di sini gua enggak mau maju langsung karena itu bisa apa namanya resikonya emang besar banget. Nah, di sini gua tunggu dia ke sini karena gua tahu di sini tuh musuhnya bakal ke sini untuk ngerepep dan lindungin temennya. Nah, karena dia emang lagi apa namanya kayak lagi nafsu, dia langsung aja majuin dan gua udah nungguin dan gua berhasil dapat posisi pertama menembak. Ini menguntungkan banget buat gua lah. Karena gua mendapatkan posisi menembak pertama, otomatis musuh darahnya sekarat itu bahkan lebih mati duluan daripada gua. Nah, jadi buat kalian yang pengen jadi pro player atau pengen belajar tips dan trik dari pro player yang lainnya, bakalan gua update di konten selanjutnya ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya ya, buat kalian yang pengen request konten lainnya, kalian bisa komentar di bawah. Dan untuk kalian yang pengen mabar, kalian bisa cek di komentar pertama. Oke, so jadi di video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Epmo Game ini. Oke, see you next time. Bye-bye.